Even when you feel low, you can still go. Even Halo sahabat Mikaela ID. Buat kalian yang tertarik meminang seri HP murah dengan prosesor tangguh Snapdragon 680, kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan 6 HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita intin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Redmi 10C berada di urutan pertama HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022. Redmi 10C menjadi pilihan HP murah yang dihadirkan mendapatkan dukungan prosesor powerful Snapdragon 680. Ditambah, selain mendukung prosesor terbaik yang tangguh, Redmi 10C juga dihadirkan dengan opsi internal besar hingga 128GB. Kemudian, di kelas harganya, Redmi 10C juga memiliki keunggulan di sektor kameranya dengan lensa utamanya sebesar 50MP. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Untuk harganya, Redmi 10C yang menjadi seri HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022 ini dibanderol di harga 1,8 jutaan untuk internal 64GB dan harga 2 jutaan untuk internal 128GB. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Redmi 10C. Realme 9i. Ini nih pilihan kedua terbaru seri Realme yang dihadirkan dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022. Realme 9i menjadi seri murah Realme di kelas HP entry level yang hadir menawarkan opsi RAM besar hingga 6GB dengan prosesor powerful Snapdragon 680. Kemudian, Realme 9i juga memiliki keunggulan di sektor baterai dan pengisian dayanya berkat dukungan baterai tanam sebesar 5000 mAh yang dipadukan bersama fitur fast charging 33 watt. Untuk harganya, Realme 9i yang menjadi seri HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022 ini dibanderol di harga 2,6 jutaan untuk RAM 4GB dan harga 2,9 jutaan untuk RAM 6GB. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Realme 9i. Redmi Note 11 menjadi pilihan ketiga seri HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022. Redmi Note 11 hadir menjadi pilihan terbaik dan termurah seri HP Xiaomi dengan opsi RAM besar hingga 6GB dan mendukung prosesor powerful di kelas harganya dengan Snapdragon 680. Kemudian, selain memiliki kinerja performa yang tangguh, Redmi Note 11 juga memiliki kualitas layar unggulan dengan panel AMOLED yang dipadukan dengan opsi refresh rate tinggi hingga 90Hz. Untuk harganya, Redmi Note 11 yang menjadi seri HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022 ini sedang turun harga di angka 2,4 jutaan untuk RAM 4GB. Sedangkan untuk RAM 6GB juga sedang turun harga di angka 2,7 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Redmi Note 11.
I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic. Yeah, if I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my face, no way. Vivo Y21T. My energy, the enemy is everything. It's mentally unhealthy. Berada di urutan keempat seri HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022, Vivo Y21T menjadi seri HP Vivo yang hadir mendapatkan dukungan prosesor tangguh Snapdragon 680 dan mendukung RAM sebesar 6GB. Kemudian, Vivo Y21T juga dihadirkan dengan dibekali penyimpanan internal lega sebesar 128GB dan memiliki keunggulan di sektor kameranya dengan resolusi tinggi sebesar 50MP untuk lensa kamera utamanya. Untuk harganya, Vivo Y21T yang menjadi seri HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022 ini dibanderol di harga 3 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Vivo Y21T. Samsung Galaxy A23. Ini nih pilihan HP Samsung murah dan terbaru yang dihadirkan mendapatkan dukungan prosesor Snapdragon 680. Samsung Galaxy A23 menjadi pilihan menarik HP Samsung yang layak dilirik di tahun 2022. Apalagi, selain mendukung prosesor tangguh Snapdragon 680, Samsung Galaxy A23 juga sudah menjalankan sistem operasi terbaru dan memiliki tampilan layar yang mengagumkan berkat dukungan refresh rate tinggi dan layar yang cukup lega seluas 6,6 inci. Untuk harganya, Samsung Galaxy A23 yang menjadi seri HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022 ini dibanderol di harga 3,4 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Samsung Galaxy A23. Oppo A76 menjadi pilihan yang keenam seri HP terbaik dan termurah dengan prosesor Snapdragon 680. Oppo A76 hadir menjadi pilihan HP Oppo dengan kelebihan di berbagai aspek yang cukup menarik untuk dilirik di tahun 2022. Apalagi selain dihadirkan dengan prosesor powerful Snapdragon 680, Oppo A76 juga mampu menawarkan layar lega seluas 6,56 inci dan mendukung baterai tanam besar berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan fitur fast charging 33 watt. Untuk harganya, Oppo A76 yang menjadi seri HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022 ini dibanderol di harga 3,3 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo A76. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nah, itulah rekomendasi 6 HP dengan prosesor Snapdragon 680 termurah di tahun 2022 yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang di tahun ini. Apalagi di kelas harganya, seri HP terbaru dan terbaik dengan prosesor Snapdragon 680 ini selain mampu menghadirkan performa yang powerful, juga didukung dengan kualitas tampilan layar terbaik untuk mendukung aktivitas multitasking maupun gaming dengan nyaman. Switching, you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity.
Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali. Never ran, said no, man, I still go, 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 go.